guys, welcome to Ricci Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Halo guys, jangan lupa subscribe ya. Mengawal di samping tabalan dong. Cio, kok lagi bengong di sini? Iya nih, Bah. Yo pusing mau bikin konten apa? Yo kehabisan ide ya? Iya. Yo bingung. Iya. Ya udah deh kalau gitu, Cio, gak usah bikin konten lagi ya. Karena aku mau bikin konten dulu biar aku terkenal. Menjadi konten kreator. Belum enggak sih, Mama? Please deh. Sekarang alalalang aku bikin konten ya. Sekarang aku mau semangat bikin konten. Kalian jangan lupa nonton ya. Mendalangku dan follow dan juga subscribe. Please. Terima kasih. Bye. Guys, itu anak-anak kok pada main di pohon besar serem kayak gitu ya. Biasanya kalau pohon besar kan banyak hantunya, guys. Cio sama Atata, jangan deket-deket pohon besar. Nanti ada hantu loh. Masa aku gak percaya? Ya, kamu gak percaya. Ntar ada hantu loh, mama mau kabur. Ah, dadah. Mereka pada gak percaya, guys. Dibilangin mama kalau pohon itu ada hantu. Dan ternyata bener, guys. Terus mereka langsung pada kabur. Ih, serem. Eh guys, Cio lagi ngapain tuh? Kayaknya seru banget. Wow guys, Cio itu lagi main balon yang isinya air kayak gini. Dia tuh lagi siram-siram, semprot-semprot kayak gini guys. Terus mama itu mau pinjem guys, tapi nggak boleh sama Cio guys. Terus mama malah disemprot kayak gini. Aduh Cio mama basah nih. Guys, Cio ngapain tuh ya? Ternyata guys, Cio itu lagi main tembak-tembakan pakai kayu kayak gini. Ini dia habis tembak Arsaka guys. Terus pas dia mau jalan balik, dia malah nggak sengaja tabrak Kansa sampai jatuh kayak gitu. Ya ampun Cio, pelan-pelan dong. Kasian itu Kansa sampai jatuh. Cio ngapain? Tabrak lagi. Lah. Kansanya malah ditabrak lagi guys. Cio. Udah deh Cio, mendingan sekarang main tembak-tembakan lagi aja. Jangan tabrak-tabrak orang. Haduh, menurut kalian tembakan Cio dari kayu ini bagus gak sih guys? Jangan lupa komen ya.